Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin, yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja datang dari Haris Priza dan juga Cut Sipa. Karena berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, mampu mengangkat nama sinetron Tajwid Cinta hingga tenar dan juga booming seperti saat ini. Ketenaran dan juga kebumingan dari sinetron Tajwid Cinta terlepas dari peran dan juga akting Haris Priza yang sangat begitu memukau. Saat ini, Haris Priza yang penampilannya sangat begitu memukau dengan rambut barunya yang seakan-akan dapat menghipnotis para fans dengan mengatakan bahwasanya Haris Priza nampak terlihat begitu berbeda dan juga lebih ganteng katanya ya guys. Didasarkan dari hal tersebut tentu saja ada sebuah fakta dan juga sebuah info yang sangat begitu menarik bahwasanya Haris Priza merubah potongan rambutnya dikarenakan Haris Priza akan menjadi seorang ayah dalam sinetron Tajwid Cinta tersebut. Nah, sahabat Mimin, sepertinya Cut Sipa tengah ngidam hingga meminta Haris Priza untuk memotong rambutnya ya guys. Karena hal inilah Haris Priza menuruti keinginan sang buah hatinya yang saat ini ataupun nanti akan dikandung oleh Cut Sipa itu sendiri. Kemungkinan bocoran yang diberikan oleh Bapu ini sangat begitu berkesan dan juga bermanfaat bagi para fans yang tentunya sudah gak sabar lagi menantikan adegan di mana Cut Sipa hamil ya guys. Nah, sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.